teman-teman, jumpa lagi dengan Om Sensen. Apa kabar teman-teman? Ya, teman-teman, Om Sensen berharap kabar teman-teman baik-baik saja. Nah, masih membahas mengenai Windows Object, masih juga membahas mengenai menampilkan pesan dalam bentuk pop-up dengan menggunakan window object. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar alert, confirm, nah kali ini kita akan membahas prompt, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Tampangnya seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini, di mana di sini meminta input dari user. Misalnya contoh saya ketik Nono. Ya, saya klik OK. Nah, oh, nama adik itu Nono. Oke. Nah, ini memang dicampur dengan alert ya. Jadi ada confirm, ada alert. Nah, gimana cara buatnya? Kita akan buat. Tapi sebelumnya, teman-teman, window.prompt. Window.prompt gunanya untuk meminta masukan dari user, di mana user diminta memasukkan data. Mirip kayak confirm, dia butuh variable untuk penampung ya teman-teman. Di sini diimplementasikan pakai variable namanya input var, tapi input var ini namanya bebas ya teman-teman pada prakteknya ya. Nah, beda sama confirm, dia ada dua parameter. Dia ada parameter pertama sama parameter kedua. Nah, parameter pertama itu untuk menampilkan pesan yang akan ditampilkan, sedangkan title ini untuk menampilkan pesan yang ditampilkan di text box-nya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya contoh buat variable namanya namamu di sini dengan window.prompt namamu siapa. Nah, isi jangan malu-malu ya. Nah, nanti implementasinya dia minta input pada dari user di mana text box-nya terdapat kalimat isi ya, jangan malu-malu ya, dan hasilnya nanti input disimpan di variable namamu. Nah, kita akan coba teman-teman. Kita langsung saja teman-teman. Pastikan teman-teman Visual Studio Code-nya sudah terbuka ya. Nah, pastikan juga sudah mengarah ke folder yang kita buat sebelumnya. Kalau sebelum, teman-teman open folder dulu ya. Nah, teman-teman kita langsung saja buat file. Sudah tahu caranya kan teman-teman? Ya, saya langsung ke explore sini, saya klik latihan. Nama bebas ya teman-teman. Underscore 2, underscore 4. Titik HTML, enter. Nah, teman-teman di sini ya, teman-teman biasa tanda seru tab buat tag HTML yang mendasar ya. Terus di sini coba kasih nama aja prompt. Ya, boleh juga sini tambah lagi H1, ketik prompt. Nah, di bawahnya teman-teman coba ketik ini teman-teman buat elemen script. Nah, coba teman-teman ketik ini, let buat variabel namanya siapa sama dengan window.prompt kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nah, kita masukin dua parameternya. Parameter pertama itu kita nanya namamu siapa. Dek, namamu siapa deh? Ini ceritanya nanya sama anak kecil. Nanya sama bocah kayak si Nono itu tuh. Nah, terus ini koma. Teman-teman, ini double kutip lagi. Ini isi namanya ya, dek. Nah, seperti ini. Teman-teman klik file, klik save. Nah, teman-teman kita jalankan ya code kita ini. Latihan 23, ini latihan 24 ya. Klik kanan, open in order browser, biasa, saya pilih Chrome. Nah, muncul seperti ini. Nah, namamu siapa deh? Ini dari parameter yang ini, teman-teman. Sedangkan yang di dalam text box, yang ini nampil dari si yang isi namanya ya deh, gitu. Nah, teman-teman kita coba ya. Ini kalau di kita klik, ini namamu siapa, namanya siapa, ini kita ketik bisa Nono. Kita klik oke, tidak ada terjadi apa-apa. Biar terjadi kayak tadi, contohnya tadi gimana biar muncul alert. Balik lagi ke code kita. Nah, ini di bawahnya code kita, coba buat variabel lagi. Buat sintaks seperti ini. Window.alert. Kurung buka, kurung tutup. Ini belakangnya titik koma. Ini kita pakai backtick ya teman-teman. Backtick, backticknya ada dua kali. Terus kemudian di sini ketik
Oh, nama Ade itu ini spasi masih dalam backtick gitu ya. Terus tanda dolar kurung pembuka kurung tutup. Di sini coba ketik tadi nama variabel apa? Siapa? Coba temen klik file, klik save. Terus kita kalau masih kebuka code-nya tolong di refresh. Misal contoh, ini saya ketik nono. Ini belum bisa otomatis ya. Kalau diklik langsung kosong. Ini klik OK. Nah tuh, oh nama Ade itu Nono. Nah ini juga sama kalau di Firefox. Nah kalau di Firefox tampilannya sama seperti ini ya. Jadi mesti ini dihapus dulu, terus ketik Nono, saya klik OK. Sama aja hasilnya kayak di Firefox, cuman perbedaannya kalau di Firefox ini dia kalau nampilin suatu message dalam bentuk pop-up lebih dari sekali, biasanya si Firefox tuh muncul tampilan seperti ini nih, yang prevent dispatch bla 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 ini ya. Ini untuk ngejaga kalau seandainya muncul lebih dari sekali, takutnya ngeganggu atau apa, ini bisa diklik ini nanti nggak muncul lagi. Nah, teman-teman, begitulah code dari si prompt ini, teman-teman. Nah, kalau pertanyaannya adalah, kalau saya pengen nampilnya nggak dalam alert seperti itu, tapi nampilnya itu dalam bentuk tampilan di sini, nggak dalam bentuk kayak begini, tapi di sini bawahnya si tag H1. Gimana caranya? Seperti ini, teman-teman. Jadi coba teman-teman, di bawahnya elemen H1 atau tag H1 ini, teman-teman coba buat elemen P. Elemen P. Oke, ups, saya kelebihan. Di sini elemen P-nya jangan lupa kasih ID namamu, huruf kecil semua ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman coba di elemen scriptnya, coba yang window alert ini teman-teman nonaktifkan di komen ya, pakai slash seperti ini. Nah coba buat suatu variabel let namanya nama obj, o nya besar, kalau suku kata kedua biasanya besar kalau nama variabel, terus sama dengan ini pakai ya, kita belum belajar dokumen tapi nanti kita belajar ya teman-teman ya. Dokumen titik query S besar selector kurung buka kurung tutup titik koma di dalamnya teman-teman double kutip karena dia pakai ID mirip kayak CSS pakai hashtag seperti ini namamu seperti ini. Jika sudah teman-teman di bawahnya ini variabel nama obj kan sudah terisi dengan objek dari elemen si elemen P yang ID-nya namamu kan. Nah kita bisa kayak gini, nama obj besar kecil sama titik inner HTML sama dengan double teman-teman kita pakai backtick aja ya, jangan pakai double kutip, pakai backtick gini terus titik koma di sini. Oh nama Ade itu spasi tanda dolar kurung kawal buka kurung kawal tutup di dalamnya ketik nama variabel siapa seperti ini. Teman-teman klik file, klik save. Nah, teman-teman coba lihat di browser ya. Ini kalau kita jalankan. Nah, misalnya contoh kita ganti, misalnya contoh Nana. Kalau kita klik oke, okay, ya, dia muncul gini. Oh, nama Ade itu Nana gitu. Nah, ini bisa aja Nananya ditebelin teman-teman kayak seperti ini. Coba balik ke code teman-teman, coba yang di dalam yang ini. Yang oh nama Ade itu di sebelahnya si tanda dolar itu coba teman-teman buat elemen ini teman-teman strong sebelah sini juga buat elemen strong slash strong maksudnya penutupnya teman-teman ini sorry salah ketik ini boleh kasih spasi ya. Nah seperti ini coba teman-teman klik file klik save. Nah, ini kalau kita jalankan si Nananya harusnya jadi tebal ya. Ini saya ketik Nana. Tuh, dia lebih tebal. Nah, itulah penggunaan dari prompt. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya masih membahas mengenai window object. Nah, window object ini bisa dipakai untuk mengetahui lebar dan tinggi dari layar browser teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita akan bahas di materi berikutnya. Teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa.